Abang lambat. Abang dalam tumbuh ni. Banyak abang macam mana. Eh, apa pula abang yang lambat? Ayo, tunggu. Ayo. Saya perkenalkan dengan bangganya. Inilah penyanyi kumpulan itu. Syah Cendrawan bin Zulkifli atau lebih dikenali sebagai Tomo. Eh, tangan, bulukan tangan itu. Sama baik. Yang ini penyanyi juga ke? Bukan. Ini saya Ayu. Dia sibuk sangat nak ikut. Apa khabar Ayu? Baik, Puan. Tak berapa Puan ke ni? Tak. Puan Mazmi ni berasal dari Indonesia ke? Bukan. Saya orang sini. Tapi dah jadi warga negara sana. Puan Mazni ni orang Pahang. Pahang? Eh, mak cita apa orang Pahang? Pahang kat mana? Menyampung. Ya, apa? Cukup mata buat tahu. Orang tua kamu, apa khabar? Sihat? Tak. Dia sudah meninggal. Maafkan sebab saya bertanya. Tak apa. Oh, dia? Wait, bagi saya 2 jam. Kenapa you tak cakap dengan diorang yang mak diorang? Tak sanggup. Dia tak sanggup dengan pola itu. Habis tu sekarang ni dia dah ingat semua. Tapi memang dia orang berdua tu anak-anak ai. Ai ingat lagi. Sangat dia orang bergurau, cucuk mata. Tapi ai sedih. Dia orang berdua menderita sebab ai. Ai salah. Ai langsung tak ingat dia orang. You tak boleh salahkan diri you, Mazmi. You nampak macam mana you hilang ingatan. Bukan you sengaja nak lupakan dia orang. Sebenarnya ai selalu mimpi benda yang sama. Tapi kabur je. Macam ni lah, Mazmi. You tak boleh nak terburu-buru, nak ingat segala-galanya. You tak boleh. Yang penting sekarang, I say you relax, right? You tidur ke. Yang penting, you dah jumpa diorang. Tak guna nak terburu-buru, tak guna. Thanks, Farid. I hargai apa yang you boleh kepada. Kasih sayang you pada I. So, good night. Oh, yeah. Okay. Good night. Bila aku tak telefon kau? Abang tak kisah saya. Selama ini saya sudah payah untuk keluarga kita. Saya je untuk anak-anak. Abang tak pernah fikir macam saya. Macam anak-anak. Kenapa, bang? Abang kasihan kau budak-budak. Diam! Takkan kau ambil upah tak kena? Ni baju ni semua kau ambil upah ni apa?
Mana duit? Aku nak duit! Tak ada, bang. Mana? Tak ada pun tak ada hantar, bang. Kita tak ada. Ayu nak balik eh? Biar saya hantar kan? Tak apa lah puan. Terima kasih. Dia. Sebenarnya saya datang nak ajak Ayu pemantar saya. Pergi shopping. Saya bosan duduk dekat dalam hotel. Tak tahu apa nak buat. Shopping? Dah juga. Tapi nanti abang marah. Abang nak datang jemput ke? Tak. Dia ada kerja sikit. Ayu balik sendiri. Kalau macam tu, kesalahannya kalau pergi shopping dulu. Takkan nak pakai baju macam ni? Mestilah, baju rumah saya baju dulu. Tak apa lah, Ayu. Saya berikan baju baru. Ya ke? Tak apa, Abuan. Tak baik macam tu. Tak apa, Ayu. Ayu anggap dia sebagai upah. Sebab Ayu teman ke saya. Nampak Ayu tak? Tak dah. Dia tak balik lagi lah, Lan. Dia tu pergi mana? Pergi sekali ke rumah dulu tak? Tapi sebelumnya dia balik rumah dulu. Ah, okey, tak apa lah. Terima kasih, Lan. Nah, ambil yang set ni. Telefon abang. Bagi tahu ni abang yang Ayu ada dengan saya.